Rasulullah lebih awal Rasulullah yang memberi salam. Nah, itu yang disebut dengan adab bagi antara kita dengan guru kita. Pakai menangis bengak. Buka kita nyok umat Haji Mudi. Pakat puka tanya hanjut. Takut sabar lagi Nabi. Nyan baru pada posisi tingkat apa menurut masyih ini. Menyo menurut pada posisi tarikat boleh. Hakikat kan menan. Hakikat lagi Nabi. Menyo hakikat berlagi Nabi. Berlagi Quran kun. Nah, jadi orang tanya kun, tanya perubah bahasanya sebagainya. Adab tentang apa? Tingkat apa? Itu ada. Kalau adab tingkat Nabi adalah tingkat hakikat. Maka apa kata yang ayat disebutkan? Yang disebut dengan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga kita bisa mengambil contoh. Laqad khalaqnal apa namanya? Laqad kana rasulullah, laqad kana rasulu. Guna ni uswatun hasanah memaknakan bahawa pada diri Rasulullah itu sudah ada daripada perangainya atau adabnya, perlakuannya yang baik. Maka itu yang diambil. Itulah yang disuruh ambil. Kenapa tidak bisa? Kenapa adab yang sekarang ini yang begini beda? Berarti tingkat tarikat, tingkat syariat. Itu. Tapi yang dinamakan dengan tingkat hakikat mesti sama seperti yang dilakukan Nabi. Nyan baru sesuai. Nah, maka makrifatlah artinya tahu kita tentang ayat dan hadis Nabi. Itu makrifat. Berarti tingkat hakikat sama apa yang dilakukan oleh Nabi di mana? Lihat ayatnya dengan makrifat, paham makrifat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu dengan makrifat, paham makrifat. Mengenal daripada ayatnya. Jadi baru kita tahu bagaimana Rasulullah itu sifatnya, karakter perbuatannya. Maka samalah supaya kita tidak berbeda. Apa yang dibawa Rasul bukan berarti kita ini Rasul. Jadi lagenya, maka adab ji lebih daripada tanya bisalem dikarenakan kita nyonya murid. Maka lebih awal kita nyobi salam. Masalah awal gure yang lain lagi. Berarti tak mampu. Kagak mampu guru itu bisa mengikuti daripada gaya Rasul. Menyona gure emnan. Banyak yang kena pegah bagi si murid. Kedua, bahwa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Ini adab kedua. Jangan banyak ngomong-ngomong. Jangan banyak ngomong di hadapan gurunya. Mbak. Berarti ini bisa dengan pada posisi siapa yang menjadi murid. Siapa yang menjadi murid? Anak-anak. Anak-anak. Mau nyo lagi nyo ke dua-dua? Murid, cik. Tapi, nak perbedaan sedikit.
Nah, jadi munyo tanyo gadu tak imino gurek ngesor perhaba gurek. Hah? Munyo tanyo ka sama-sama tapi na kan hana. Nah, kan? Di na beda bacut. Nah, nyo yang gede pegah bagi si murid tingkat apa kita buka puno. Tingkat te anak-anak, ingat? Nyo tanyo ka sabi-sabi Tuhan temuno. Nah, yang yang sedikit berbeda dengan anak-anak. Nah, ini kebukannya umum. Ini umum. Nah, yang kejut, ada nak cok sabah hukum, hanya tak bersama. Nah, jadi menurut cok hukum ni hanya tak bersama. Kiban je, hanya min. Ini akan ada yang betul. Ini akan doha. Jadi, nak tingkat. Berbeda adabnya. Mamnya urung tu nak kira judu no ngentau gua bayar aku kan ala enju mah ai tem nan apa tanya urung tua tua nyo perle untuk saling membagi ban karena tanya dan nu pegah buno si krek na ana nu tanya ha iban tu tanya jauh urung pegah bagop dengan dia kan salah lu ya yang nak mitnya menan dengar tanya hanya li. Nah, ni baik-baik si Haji menyata pegah lagi surah. Berarti hana pecah. Hana tanya jawab. Pecah, hana tanya jawab. Anak mi hana tanya tanya orang ni dengan undang. Ni orang lagi anak mi. Ya, kau kan? Dia orang mukim. Tanya tanya orang tanya ikan. Ini tentang hadap ni. Ini umum. Cuma tak pula Haji beda. Ah. Keempat, jangan ia berkata akan gurunya melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Nah, nyo jik tacak bacut. Berarti lagi na kita nyo na mukarat bacut izin gure lung na hajat atau na ngon di ke dan lain sebagainya. Nah, tapi hendaknya hanya cukup pala cik. Pakal laki izin. So rakyatnya ngon-ngon. Atau pakal laki izin. Nah musibah gure. Yang lain macut lah. Nah, jadi ini na karakter. Nah tingkat. Tingkatan. Nah, wajib kan harus mesti lagainya menung. Nah, nyo berarti kandung koh, kandung ya pari daripada masa karena situasi berbeda, keadaan berbeda, masa dan sebagainya. Maka orang buat ladung menu. Hanjut menggeseng ku. Hanjut menggeseng daripada aturannya. Aku mutu bayang orang. Ha? Ha, beda-beda. Aku hanjut sok bayang menai tanya. Ah, harus mudasi kapal tu. Okey. Nah, nyen ka di pegat Sabah perkecualian. Nah, tu hanya mana nah di baku. Berarti tanya na posisi daripada pementeng yang jut ta pegat yang lagi nyo rupanya umum ke pegang. Nah, dia menyo na urang but lagi nyo gecok turah mano. Awak ka gura. Gura. Nya ke anak emi. Baru belajar. Ya. Jadi nyo payah tacok na tingkatan. Bang. Jadi menyo dum lagi nyo ilmu batin lagi nyo ta buka ana urang go. Antem jawaro ne. Ha? Ku dengar ko yang sedo temanya ngaju ta pu ngaju. Mai tim. Nyo berarti kan memadalah untuk kita saja tapi untuk urung-urung yang lain atau anak mit dan lain sebagainya. Ah. Berarti kelima bahwasanya jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya sipulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang baginya. Ya, jadi sering yang terjadi bak urung-urungnya yang butnya, yang pertanyaan yang dilemparkan itu bisa disalahkan orang lain atau didengar dari pipulan itu begini, ya, ya apa yang menan,
Munyo memang tanyo yang rasanya yang memang tane temanyang ba urinyan boleh entuk menteng merempak lagi kerja dalam rasanya atau kerja dalam rasanya ba. Nyo kenyo maka je harun jauh bilung. Wate kita nyang masalah yang kita nyang lego nyanyan kan sesuai dengan puyan tabut. Yang kita nyang kan asa yang tabut. Maka lupakan hantuk je kita merempak dua tu. Karena nyokan yang bagian yang tanya liron ni menyoyang ron tanya untuk ron jawab. Sementara waktu saat nyok ron jawab jenonya mandum kacau kemenang lu ke melayan. Nah, maka je nyopak jawaban. Lanjut tak pegah populannya, populan je. Kelama